Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Amin. Nah, jumpa lagi di channel aku, Dindi Sasmita. Jadi, di video kali ini, seperti biasa ya, aku mau share kegiatan aku sehari-hari dan hari ini aku ngapain aja. Jadi hari ini tuh aku mau ganti spray, sekalian nanti aku mau buka paket. Kemarin aku beli bedskirt yang baru atau rok kasur gitu. Jadi nanti mau sekalian aja aku pasang, teman-teman. Karena yang kemarin itu udah kotor gitu ya, terus juga untuk rempelnya juga kurang banyak, jadi aku pengen beli yang lebih banyak rempelnya. Nanti aku bakalan unboxing, teman-teman. Dan sekarang ganti spray dulu. Nah, tadi aku udah kelar untuk lepas spray yang lama, sekarang aku mau pasang spray nih. Nah, ini aku mau pakai spray yang ini ya, yang rainbow, yang warna-warni. Aku tuh seneng banget ya pakai spray ini, karena spraynya tuh ada anti gesernya gitu, jadi gak geser dan pas gitu loh di kasur, jadi dia tuh gak pernah gampang berantakan. Jadi dia awet rapi, aku jadi seneng banget pakai ini. Oke, ini aku udah kelar ya untuk pasang spraynya. Sekarang lanjut buka sarung bantalnya sama sarung gulingnya. Nah, ini untuk guling bantalnya udah aku jemur kemarin waktu aku ganti spray yang minggu lalu. Jadi untuk sekarang nggak aku jemur ya, biar cepet aja nih. Terus ini juga gak ada matahari ya, karena cuaca pada pagi hari ini mendung sejuk-sejuk gimana gitu, teman-teman. Oke, ini aku udah lepas untuk sarbannya, sekarang pasang sarban yang baru tuh. Nah, kalau yang ini tuh aku juga seneng banget, teman-teman, karena udah ada karetnya di sarung gulingnya, jadi tinggal diserut aja tuh kayak gini, tinggal diserut aja, jadi cepet gitu, gak perlu masukin talinya. Nah, aku tuh kalau ganti spray itu seminggu sekali ya, teman-teman. Paling lama itu 2 minggu sekali. Nah, kalau pernah tuh 1 bulan itu berarti aku lagi benar-benar capek dan sibuk banget sama pekerjaan kantor gitu. Kalau udah 1 bulan mah itu udah benar-benar mager banget. Oke, itu tadi aku udah kelar ya untuk pasang sarbannya. Sekarang aku lanjut buka paket, teman-teman. Nah, ini paketnya udah datang berhari-hari yang lalu ya, tapi baru sempat aku unboxing, teman-teman. Dan ini tuh aku ada 2 paket yang mau aku buka. Nah, ini untuk paket yang pertama tuh, ini aku beli yang tadi aku kasih tahu, aku beli bedskirt. Ini adalah rok kasur gitu buat ditaruh di keliling-keliling kasur biar makin cantik ya. Nah, kalau yang ini aku belinya tuh rempelnya tuh bagus gitu, rempelnya tuh banyak. Dan ini di ketiga sisinya tuh ada gitu ya, jadi ada 3 sisi tuh ada semuanya. Kalau yang kemarin tuh cuma 2 sisi aja, teman-teman, tuh kayak gini. Ini aku pilih yang tingginya itu 40, teman-teman. Yang paling aku suka juga itu tingginya itu bisa request ya, jadi bisa pesen yang lebih tinggi gitu. Kalau yang kemarin tuh kayaknya tingginya 25 deh, cuman kalau yang ini aku bisa pesen yang 40, jadi bisa mengcover semuanya gitu, jadi makin cantik untuk kasurnya. Oke, untuk paket yang kedua, nah ini tuh aku beli bantal, teman-teman, yang lagi viral gitu di TikTok kayaknya. Tapi ini aku belinya di Shopee ya, tuh. Ini benar-benar lembut banget, empuk juga, dan ini juga lucu bentuknya, jadi bisa untuk hiasan gitu di kamar. Nah, sengaja aku beli warna hijau karena pengen aja, tapi besok kayaknya pengen beli lagi yang warna kuning, kalau nggak warna pink deh. Oke, lanjut next. Ini aku langsung aja pasang untuk bedskirtnya. Tuh kan, ini tuh bisa ketiga sisi ya, ada rempelnya. Kalau yang kemarin itu cuma 2 sisi aja, teman-teman. Tuh kayak gini. Dan ini tuh pas banget ya untuk ukurannya. Aku pilih ukuran 160 kali 200, tapi untuk tingginya aku request 40 cm. Tuh, jadi dia tinggi, bisa mengcover sampai hampir ke ujung gitu loh. Jadi cakep banget nih. Tuh, rapi.
jadi makin cakep untuk kasurnya. Kalau aku sih tim yang senang pakai rempel ya teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau suara aku tuh agak aneh karena ini tuh aku dubbingnya tuh pagi hari ya. Jadi bangun tidur gitu, jadi suaranya tuh agak berat gitu. Kalau biasanya kan aku dubbingnya tuh malam hari ya. Tapi sekarang jarang bisa dubbing malam hari karena si Ade tuh bubunya malam. Terus aku kalau misal mau dubbing itu aku bisanya pagi harinya karena udah terlanjur ngantuk ikutan bobo kalau misal lagi nenenin si Ade. Oke, okay, next lanjut ke videonya. Ini aku lagi tambahin bantal biar makin cantik gitu. Dan yang terakhir aku mau taruh bantal bunganya di sini. Tuh. Oke, okay, next lagi di kegiatan aku. Selanjutnya aku mau ganti korden. Pas banget nih. Ini kordennya udah lama ya nggak diganti dan ini juga udah waktunya dicuci. Jadi langsung aja aku lepas untuk kordennya. Terus nanti aku mau pasang pakai korden yang lama. Aku ini pakai korden yang warna putih. Tuh, ini udah lama banget nih gak dipakai. Jadi aku ganti aja pakai yang ini biar kepake gitu. Biar gak lupa kalau misal masih punya korden warna putih. Ini hampir aja aku lupa loh teman-teman punya korden yang warna putih. Oke ya tuh untuk korden yang warna putih aku cuma punya yang di kamar aja. Tapi ternyata aku punya juga buat yang di ruang tamu. Tuh. Jadi langsung aja aku pasang. Ini dulu aku pernah ya rembong-rembong kalau masang tuh pakainya kursi, malah apa bahaya gitu ya takut jatuh. Eh ternyata cuman jinjit aja aku udah sampai. Enggak perlu repot-repot lagi pakai kursi pasang kordennya. Nah, ini lanjut untuk pasang korden yang kedua. Tuh. Nih, aku pasang dulu ya. Kalau teman-teman gimana sih kalau ganti korden di rumah tuh berapa bulan sekali? Kalau aku enggak tentu ya. Semut aku sih kalau lagi pengen ganti suasana rumah ya udah aku ganti. Kalau kiranya udah kotor ya udah aku ganti. Jadi nggak ada patokan sih kalau untuk korden tuh. Nah ini udah selesai. Sekarang lanjut dipasang ikat kordennya. Ini aku tuh sebenarnya mau ganti untuk ikat kordennya tuh yang sama kayak di kamar yang bunga itu. Tapi tuh ketelisut satu, nggak tahu kemana. Jadi aku pakai ini aja ikat korden yang tadi aja deh. Besok dicari lagi untuk ikat kordenku yang satunya, karena hilang satu, nggak tahu kemana. Dibuat mainan si bocil kayaknya, padahal lucu banget, sama kayak yang di kamar itu. Ya udah deh, pakai yang ini dulu aja, yang ada aja dulu. Oke, udah kepasang nih kordennya. Cakep juga ya, ganti warna putih. Suasana yang baru bikin lebih semangat lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku juga mau ganti kasetnya yang ini. Ternyata kasetnya yang ini tuh cepet banget kotornya, teman-teman. Jadi aku ganti aja karena ada noda-nodanya kayak gitu. Nah, kalau kaset yang ini tuh gak gampang kotor. Nah, apalagi kan di dapur tuh. Jadi ini tuh menurut aku gak gampang terlihat kotor ya. Kalau yang tadi tuh gampang banget kotornya. Maksudnya tuh kelihatan kotor gitu loh. Jadi aku agak risih gitu. Jadi aku ganti aja pakai yang ini lagi. Oke, teman-teman, karena ini ada paket baru datang, baru banget datang. Jadi langsung aja aku unboxing ya, teman-teman. Nah, ini tuh aku beli sandal buat anak aku. Sandalnya lucu. Nah, ini tuh sandalnya tuh selap gitu loh. Jadi gampang ya untuk dipakai, langsung masukin aja kakinya. Terus ini aku pilih warna yang putih sama ada hitamnya dikit tuh. Nah, kayak gini. Ini harganya 50 ribuan. Menurut aku ini bagus ya karena dia juga lentur gitu. Ini ada karetnya, bisa dikecilin juga tuh sekalian buat aksesoris nih kayak gini. Dan lenturnya tuh kayak gini teman-teman, aku bakal kasih lihat tuh kayak gini. Untuk variasi warnanya ada 3 ya, ada merah, hijau, sama putih. Tapi aku pilih warna putih. Nah, nanti untuk linknya aku bakalan cantumin di kolom description box aku ya. Oke, teman-teman. Nah, ini udah sore hari nih. Jadi pas suami kebetulan udah pulang sore ya. Kan biasanya pulangnya malam tuh sibuk gitu. Dan ini tuh waktunya dia gak piket, jadi pulangnya sore. Jadi sekalian aja aku minta tolong buat dianterin buat beli tanaman kalatea. Jadi ini aku mau belinya tuh di deket rumah aja, paling cuma 10 menit jaraknya. Dan ini udah sampai. Tuh, di sini tuh banyak banget ya macam-macam tanaman gitu. Tapi aku mau cari tanaman yang kalatea, teman-teman. Yang kayak pisang-pisangan gitu. Nanti rencananya mau aku taruh di depan pintu rumah aku. Yang itu yang ada tempat tanamannya itu.
karena di situ kan kosong gitu ya, belum ada rimbun-rimbunnya, jadi aku mau beli. Dan ini aku beli dapat 10 piece, harganya pertamanya 20 ya untuk per piecesnya, tapi karena aku beli 15, aku beli 10, makanya harganya jadi 15.000. Lumayan banget kan? Sama nanti aku juga mau beli ini batu-batunya. Ini batu-batunya harganya 30 ya per paknya, dan aku beli 4. Terus aku juga beli pot juga buat nanti buat naro bunga yang pucuk merah. Nah, yang itu mau dipindahin di potnya ini. Nah, kayak gini. Okay, ini pas suami udah mulai untuk tanam-tanam, dan kebetulan kan pokoknya kalau pas suami di rumah itu pokoknya harus minta tolong, harus produktif. Nah, ini yang tanaman ini mau dipindahin ada 3. Jadi tadi potnya aku juga beli 3. Nanti enggak tahu dia mau ditaruh di mana. Pokoknya dipindahin dulu ya, karena kan sayang ya kalau harus dibuang karena kan masih subur gitu. Nah, itu tadi udah kelar ya. Pucuk merahnya udah kelar dipindahin. Sekarang ini untuk kalatianya berdata-data nih, dan 10 piece muat ya di sini. Sekarang mau lanjut untuk ditanam nih. Nah, ini pas suami udah mulai bongkar-bongkar, udah mulai ditanam, dan itu si bocil juga mau ikut tanam-tanam, cuman aku larang tuh ya karena nanti kotor, jadi biarin pas suami aja. Nah, ini untuk pohon yang kedua juga udah mulai ditanam tuh, semoga aja bisa cantik ya tumbuhnya. Jadi biar rumah aku tuh ada ijo-ijonya gitu teman-teman, biar segar kalau pagi buka pintu lihat yang rimbun-rimbun gitu. Ah, tuh si bocil liatin anteng gitu ya, kayak mandornya aja. Oke, ini untuk 10 kalatianya udah kelar nih ditanam ya. Dan sekarang lanjut, tadi dikasih pupuk dulu ya teman-teman. Tadi aku juga beli pupuk, aku lupa sebutin. Terus ini juga batunya udah aku taruh semuanya di sini. Tada, udah jadi sih. Ini kayak gini aja sih, belum terlihat cantik banget sih. Cuman besok kalau udah tumbuh subur, semoga aja cantik ya, amin. Nah, ini lanjut bersih-bersih di bagian teras karena tadi kotor. Langsung aja sama pak suami dikasih air. Dan ini tenang aja ya, ini gak rusak, gak ngelopek teman-teman, karena ini bagus banget untuk vinilnya. Lemnya juga bagus, jadi dia aman tuh. Yang penting langsung dikosek-kosek, langsung dibersihin, terus nanti langsung dikeringin pakai pel teman-teman. Nanti insya Allah lemnya itu awet. Nah, itu si bocil karena udah gak sabaran ya, pengen aja ikut-ikut ayahnya. Ya udah deh, dia biarin main air sambil bantuin ayahnya ngepel di teras. Dan aku sama si adek ini jadi mandornya aja sih, liatin aja. Tada, ini dia si kecil yang masih suka dibedong tuh. Ini. Ya ini ya si adek meja, umurnya baru 2 bulan temen-temen tuh. Lucu ya kalau bayi itu. Oke, teman-teman, tadi udah kelar ya aku kerja bakti beres-beres teras sambil tanam-tanam. Sekarang waktunya makan. Ini tadi aku pesan Gojek ya, karena aku gak masak hari ini. Dan sekarang aku mau pamit dulu nih, karena udah sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Thank you for watching, see you di next video. Bye-bye.